Hai Sobat Avilio, dimanapun Anda berada, kami harap Anda semua dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat fisik, sehat kantong, dan tentunya sehat dalam segala halan. Tak terasa sudah satu bulan lamanya, sejak target awal yang kami rencanakan di bulan kemarin, belum bisa kami implementasikan. Saya yakin tentunya banyak sekali pertanyaan dari Sobat-Sobat Avilio. Kenapa, bagaimana, dan tentunya kapan ini bisa berjalan? Nah, melalui video ini saya ingin sampaikan beberapa hal terkait progres yang sudah kami lakukan dan tentunya beberapa plan ke depan yang kami sudah susun dan kami akan lakukan. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat buat Sobat Avilio semuanya dan tentunya pihak-pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang mensupport kami. Karena dalam satu bulan ini kita mencapai 300 ribu pengguna. Dan ini adalah sebuah pencapaian sangat luar biasa dan ini membuktikan bahwa antusiasme para pengguna benar-benar sangat luar biasa. Semoga dengan Avilio ini kita bisa turut serta membantu dalam program ekonomi kerakyatan yang fair, adil, dan tentunya menguntungkan untuk semua. Selanjutnya ada fitur dan juga alat bantu untuk teman-teman semua para afiliator untuk mengafiliasi member dengan cara yang sangat mudah sekali. Dan cara ini sudah kami buktikan tentunya dan juga kita sudah trial dalam waktu 3-5 hari itu bisa menghasilkan 100 bahkan sampai 500 calon pengguna baru loh. Dan cara ini bisa kalian pakai semuanya. Selain itu kami juga sudah menyiapkan fitur-fitur baru seperti landing page, OTP WA saat registrasi dan juga untuk keamanan-keamanan data lainnya. Dan kami juga akan mengadakan edukasi-edukasi rutin lagi dalam minggu ini, baik online maupun offline, sehingga sobat-sobat Avilio bisa memanfaatkan acara ini sebagai alat bantu dan mungkin bisa memaksimalkan grup kalian. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, kita sukses menyelenggarakan acara offline perdana kita di Solo. Dan tentunya kita juga turut menghadirkan beliau A.A. Raffi Ahmad sebagai brand ambassador kita. Dan tentunya itu membuat euforia sangat luar biasa sekali, positif bagi semua pengguna, bahkan sobat-sobat Avilio di seluruh Indonesia. Nah, kami juga akan menghadirkan kejutan-kejutan berikutnya setelah ini, agar kamu semua merasa bangga dan nyaman menjadi bagian dari Avilio. Kami juga melakukan partnership dan juga kerjasama dengan teman-teman influencer yang saat ini sudah kita lakukan otomasi sehingga ini bisa menjadi alat bantu buat teman-teman semua ke depannya. Nah, selanjutnya demi optimalisasi ke segmen yang lebih luas dan lebih mudah lagi dalam setiap program-programnya, kami ingin menginformasikan bahwasanya per hari ini Senin, 19 Juni 2023, program marketing untuk afiliator di Avilio kami resmi rubah. Artinya, program marketing-marketing yang sudah tersebar di beberapa medsos belakangan ini dan juga sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Tolong diingat ya, per hari ini 19 Juni 2023, program marketing Avilio sudah resmi kita rubah. Nah, tentunya teman-teman pada penasaran, berubah seperti apa sih programnya? Jawabannya ada di video beta. Dan kalian pasti akan paham ketika menyelesaikan dan menonton video beta tersebut. Nah, yang lebih luar biasa lagi, tentunya program ini, yang lebih baru ini, tidak kalah dengan program yang sebelumnya. Jadi jangan khawatir, pasti ini tidak kalah menguntungkan. Nah, terakhir, pasti juga banyak yang bertanya-tanya, kapan sih Avilio ini di-onin? Kapan sih Avilio ini di-running? Nah, ini kabar gembira nih buat kita semua, bahwa Avilio akan kami buka fitur-fiturnya dalam beberapa hari ke depan sejak video ini kita upload. Maksimalnya di hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Dan saya tegasin ke teman-teman semua ya, di Avilio registernya gratis. Dan ini benar-benar teman-teman harus pahami. Dan komitmen kami tidak akan memungut biaya pendaftaran sepeser pun sampai kapanpun. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pengertian dan juga kesabaran kalian menyambut program hebat dari Avilio ini. Semoga kita sukses terus, sehat terus, dan salam sukses Avilio.